Oke, saya Bima Yoga di tempat bengkel kami, Garasi Yoga Motor. Kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara melepas puli timing bell pada unit Xenia 1000 cc, ya, 3 silinder. Dengan alat ini, timing bell bekasnya yang sudah retak-retak harus diganti. Harus diganti. Kayak gini. Nah, saya seperti ini. Ini harus dilakukan dua orang. Yang satunya menahani timing bell agar tidak lepas pada jalurnya. Kayak gitu. Ini menggunakan kunci berapa? Kunci shock 17. Kunci shock 17. Kayak gitu. Nah, seperti itu dengan mudah. Nah, gitu. Setelah lepas ini, hati-hati ini melepas bautnya. Oke.